Beserta dengan benda-benda ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat berpuasa semua. Okey, baik. Alhamdulillah, hari ini adalah sesi hiasan dulang yang mana para pelajar diberikan dulang serta ada beberapa elemen penting antaranya seperti Al-Quran, songkok, telekung, sejadah, kain batik dan kain pelikat. Mereka perlu menghias elemen-elemen ini di atas dulang. Jadi bagaimana kreativiti diorang untuk menghasilkan dulang yang sangat menarik? Kita nantikan. Apa motifnya? Okey, sebagai contoh, kita menitik beratkan apa yang dikatakan sebagai kerjasama khususnya kepada para pelajar. Dalam kehidupan sebagai seorang pelajar harus bekerjasama untuk menjadikan insan yang berguna, berwawasan dan percaya. Sebagai langkah untuk kita menanti waktu berbuka, kita hiasi masa kita dengan sebaiknya, iaitu kita mengadakan aktiviti menghiasi dulang. Sampai jumpa.